laptop dengan harga 7 jutaan semakin banyak dicari. Kelas laptop ini umumnya dikenal sebagai kelas mainstream karena di rentang harga tersebut sudah memiliki kemampuan yang lebih unggul dibandingkan dengan laptop dengan harga 5 sampai 6 jutaan. Dalam kisaran harga di atas 7 juta, tersedia banyak pilihan laptop yang dilengkapi dengan prosesor yang lebih baik dan performa yang lebih tangguh. Selain itu, spesifikasi yang ditawarkan pada laptop ini juga termasuk dalam kategori yang lebih baik. Berikut ini rekomendasi laptop 7 jutaan terbaik pilihan bulan Juli versi Update Techno. Di rekomendasi yang pertama ada Asus Vivobook 15K513EA. Asus menghadirkan laptop dengan spesifikasi yang menarik untuk kamu pertimbangkan. Laptop ini dilengkapi dengan layar 15,6 inci OLED Full HD dengan rasio 16 banding 9 dan tampilan glossy. Dengan kecerahan 400 nits dan cakupan warna 100% sRGB color gamut, kamu dapat menikmati visual yang tajam dan hidup. Desainnya juga memperoleh screen to body ratio sebesar 85%, memberikan pengalaman tampilan yang luas dan imersif. Dibekali dengan prosesor Intel Core i3 generasi ke-11 berkecepatan 3,0 GHz, laptop ini menawarkan kinerja yang bagus bagi kamu untuk tugas sehari-hari. Kartu grafis yang digunakan adalah Intel UHD Graphics yang mampu memberikan kualitas visual yang baik. Dalam hal penyimpanan dan memori, laptop ini dilengkapi dengan RAM 4GB DDR4 onboard dengan kemampuan memori maksimum hingga 16GB. Dengan kapasitas penyimpanan SSD 512GB M.2 NVMe, kamu dapat menyimpan dan mengakses file dengan cepat dan efisien. Dalam hal konektivitas, laptop ini dilengkapi dengan Intel Wi-Fi 6 dan Bluetooth V5.0 yang memungkinkan kamu terhubung ke jaringan dan perangkat lain dengan cepat dan stabil. Laptop ini ditenagai oleh baterai 50 watt-hour yang menawarkan daya tahan yang cukup baik untuk penggunaan sehari-hari. Jika tertarik, kamu bisa mendapatkannya di harga 7-7,4 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Rekomendasi kedua ada laptop HP 245G9. Selain daya tahannya yang besar, HP 245G9 juga dipersenjatai dengan baterai yang memadai untuk menunjang produktivitas dengan HP long life kapasitas 3 sel 41 watt-hour. Berbicara soal kinerja, laptop bisnis HP 245G9 cukup kencang di kelasnya dan sanggup menangani multitasking. Karena sudah ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 55625U generasi Barcelo, yang ditandemkan RAM 8GB atau 16GB dual channel. Laptop ini tampil dengan balutan casing silver yang simpel dan elegan. Layarnya dibekali panel jenis IPS LCD seluas 14 inci dengan Brightview LED backlight beresolusi HD 1366x768 pixel. Layar laptop ini sudah mengusung bezel tipis micro edge sehingga terlihat kekinian dan dimensinya lebih ringkas guna mendukung mobilitas. Laptop ini diperkuat GPU terintegrasi dari AMD RX Vega 7 tanpa dukungan grafis diskrit. Grafis terintegrasi tersebut sudah sangat bertenaga untuk menangani desain grafis ringan hingga gaming kelas menengah. Dari kapasitas penyimpanannya dilengkapi dengan SSD M.2 NVMe berkapasitas 512 GB guna menampung data pengguna. Solusi penyimpanan SSD yang menawarkan performa transfer rate yang tinggi dan konsumsi daya efisien untuk menampung data pengguna. Jika tertarik, kamu bisa mendapatkannya di harga 7,3 sampai 7,8 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Lanjut yang ketiga ada laptop Acer Aspire 5 Slim A514. Laptop Acer ini menawarkan berbagai fitur yang mengesankan untuk memenuhi kebutuhan pengguna sehari-hari. Dibekali dengan prosesor Intel Core i3 generasi ke-11, laptop ini memberikan kinerja yang handal dan responsif. Sistem operasi yang digunakan adalah Windows 11 Home, memberikan pengalaman pengguna yang modern dan intuitif. Dengan antarbuka yang ditingkatkan dan fitur-fitur baru, laptop ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi dan bekerja dengan mudah. Laptop ini dilengkapi dengan 8GB DDR4
DDR4 memory yang tersedia dalam konfigurasi dual channel dan dapat diganti dengan menambahkan satu slot. Ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi dengan lancar dan multitasking yang lebih baik. Dalam hal penyimpanan, laptop ini memiliki kapasitas 512 GB SSD NVMe Gen 3 yang memberikan kecepatan transfer data yang tinggi dan akses yang cepat terhadap file dan dokumen. Dengan ruang penyimpanan yang luas, pengguna dapat menyimpan dan mengakses file dengan mudah. Layar laptop ini memiliki ukuran 14 inci dengan resolusi HD Acer Comfy View LED Backlit TFT LCD. Dengan panel ini, pengguna dapat menikmati tampilan yang jernih dan detail yang baik saat bekerja atau menonton konten multimedia. Laptop ini dilengkapi dengan kartu grafis Nvidia GeForce MX350 yang memungkinkan pengguna untuk menikmati grafis yang lebih baik dan pengalaman bermain game yang lancar. Grafis yang disediakan oleh kartu ini memberikan visual yang kaya dan realistis. Jika tertarik, kamu bisa mendapatkannya di harga 6,8 sampai 7,1 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Lanjut yang keempat ada laptop MSI Modern 14. Laptop MSI ini menawarkan fitur-fitur yang mengesankan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang aktif. Ditenagai oleh prosesor Intel Core i5 generasi ke-11 dengan kecepatan hingga 4,50 GHz, laptop ini memberikan kinerja yang handal dan responsif. Prosesor ini mampu menghadapi tugas-tugas komputasi yang berat dengan lancar dan efisien. Layar laptop ini memiliki ukuran 14 inci dengan resolusi Full HD dan teknologi IPS level. Dengan bezel tipis dan tingkat warna NTSC 72%, laptop ini memberikan tampilan yang tajam, jernih, dan akurat dengan hampir 100% sRGB. Laptop ini dilengkapi dengan RAM 8GB DDR4 yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai aplikasi dengan lancar dan melakukan multitasking yang lebih baik. Dalam hal penyimpanan, laptop ini dilengkapi dengan kapasitas 512 GB NVMe Gen 3 SSD yang memberikan kecepatan transfer data yang tinggi dan akses yang cepat terhadap file dan dokumen. Grafis pada laptop ini ditangani oleh Intel Iris Xe Graphic yang memberikan performa grafis yang baik dan pengalaman visual yang lebih baik. Laptop ini dilengkapi dengan keyboard backlit putih yang memberikan kemudahan penggunaan dan kenyamanan saat digunakan dalam kondisi pencahayaan yang rendah. Dalam hal konektivitas, laptop ini dilengkapi dengan Wi-Fi 6 yang memberikan koneksi internet dengan kecepatan tinggi dan stabilitas yang baik. Jika tertarik, kamu bisa mendapatkannya di harga 7,4 sampai 7,6 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Lanjut ke laptop yang terakhir ada HP 14SF Key2002AU. Laptop HP ini menawarkan fitur-fitur yang mengesankan dan performa yang handal untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang aktif. Layar laptop ini menggunakan panel IPS LCD dengan teknologi Bright View LED Backlight berukuran 14 inci dan resolusi Full HD 1920x1080 pixel. Dengan tambahan fitur Micro Edge Bezel, pengguna akan dapat menikmati pengalaman visual yang luas dan tajam. Layar ini juga menawarkan cakupan warna NTSC sebesar 45%, memberikan reproduksi warna yang akurat dan hidup. Laptop ini ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 55625U dengan kecepatan turbo maksimal hingga 4,3 GHz. Prosesor ini dilengkapi dengan 12 thread, memungkinkan pengguna untuk menjalankan tugas-tugas komputasi dengan lancar dan responsif. Grafis pada laptop ini ditangani oleh AMD Radeon RX Vega 7 yang memberikan performa grafis yang baik untuk kebutuhan pengolahan gambar multimedia dan bahkan gaming yang ringan. Laptop ini dilengkapi dengan memori RAM 8GB DDR4-3200MHz dual channel yang dapat di-upgrade sesuai kebutuhan. Dalam hal penyimpanan, laptop ini menggunakan SSD 512GB NVMe M.2 yang memberikan kecepatan transfer data yang tinggi dan akses yang cepat terhadap file dan dokumen. Baterai laptop ini memiliki kapasitas 3 sel 41 Wh yang memberikan daya tahan yang cukup untuk penggunaan sehari-hari. Dukungan fitur HP Fast Charge memungkinkan pengguna untuk mengisi daya baterai hingga 50% dalam waktu 45 menit. Jika tertarik, kamu bisa mendapatkannya mulai harga 7,4 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar.
Itu dia 5 laptop 7 jutaan terbaik saat ini versi update Tekno. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini. Juga nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi update teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya.